Karena dengan bergembira dengan Nabi Muhammad SAW, dengan cinta dengan Nabi Muhammad SAW, inilah awal, inilah permulaan yang kemudian membangkitkan jiwa kita untuk kemudian berjuang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada nilai tambah bagi orang yang memulai memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad dengan yang tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok yang berjuang tanpa melalui mahabbah dengan Nabi Muhammad. Dia baca Al-Quran, dia menafsirkan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, tapi di dalam hatinya tidak ada kerinduan, tidak ada kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi bukan jihad, tetapi kejahatan yang terjadi. Kelompok radikalisme di mana-mana terjadi. Coba tengok, tidak ada lain, mereka tidak melalui pintunya Allah. Padahal segala sesuatu kalau mau masuk melalui pintu, masuklah rumah itu melalui pintu. Apabila kita mau menuju Allah, anta maksudi wa ridhaka matlubi, engkau maksudku dan ridhamu yang ku cari, maka hendaknya ketika mau masuk ke situ melalui pintunya, dan pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Tapi hendaknya ketika kita mau mencintai Allah, cintai Nabi Muhammad SAW. Maka cinta kepada Allah, maka cintalah kepada Nabi Muhammad. Dan cintanya kepada Rasulullah pun melalui pintu, yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Masjid Rasulullah adalah pencinta Habib Mundir. Habib Mundir cinta Habib Umar bin Hafidh. Habib Umar bin Hafidh demikian cinta kepada guru-gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak meragukan sangat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah silsilah dzahabiyah, rantai emas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sanad pun seorang yang melalui orang-orang ke orang sampai Nabi Muhammad SAW yang kita ragukan. Mereka orang-orang soleh sampai sayyidus salihin Nabi Muhammad SAW. Maka kita yakin majelis-majelis semacam ini ketika tersebar dalam keadaan damai, aman, tidak ada peperangan. Siapa yang hasud dengan majelis Rasulullah? Siapa akan menggulingkan? Siapa yang akan merusak majelis ini? Karena di dalamnya tidak ada unsur politik, tidak ingin menguasai, dan lain sebagainya. Adam, tantram. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Sunan. Ya, Wali Songo dulu ketika datang ke Indonesia, itu berbeda dengan ya para penjajah datang. Mereka membawa ajaran agama juga, tapi ajaran agama yang mereka sebarkan yaitu dengan kekerasan. Jumlahnya berbeda. Berbeda dengan Islam, walaupun mereka orang Islam, ulama-ulama yang datang ke Indonesia tanpa ada kekerasan, jumlahnya yang mendominasi, yang banyak. Indonesia ini dijajah 300 tahun oleh mereka. Tetapi alhamdulillah Islam pun tidak berubah, tetap kuat. Justru terjadinya penurunan, ada yang murtad beberapa orang gara-gara bukan karena penjajah, tapi gara-gara duniawiyah. Dan yang paling yang menyebabkan orang akan jauh daripada ajaran Islam karena mereka sudah dilalaikan, dilupakan Nabi Muhammad SAW. Mereka di sekolahan yang sibuk dengan ilmu-ilmu. Kita nilai penting ilmu-ilmu itu untuk dipelajari. Anak-anak kita pun perlu belajar ilmu pengetahuan itu. Namun yang disayangkan, mereka diberi pelajaran dari jam 7 mereka sekolah, pulang jam berapa sekarang? Kalau zaman saya kelas 1 SD jam 10 sudah pulang. Ini anak saya pulang sampai setengah 2. Apalagi yang kelas 4 atau kelas 3 itu pulang sampai hampir sore. Enggak tahu yang dikasih pelajaran apa. Ada apalagi full day school. Ya, liburnya 2 hari. Yang seharusnya sore mereka masuk Madin Madrasah Diniyah atau Maghrib, sekarang enggak ada kesempatan untuk belajar ilmu agama itu. Sehingga mereka tidak kenal dengan ajaran Islam. Mereka enggak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan acara Maulid Nabi SAW, kemudian kita kenalkan kepada masyarakat. Insya Allah dengan metode ini, metodenya ulama, metodenya
para kiai ulama, ya, terutama di negeri kita ini, akan insya Allah berjaya dan akan damai, dan insya Allah menangkal paham-paham yang radikal yang akan merusak kedamaian, terutama untuk nusa dan bangsa ini yang sudah ditanam oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan sunan-sunan yang dahulu di negeri kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu jangan sekali-kali kita tinggalkan pintu ini. Mahabbah kepada Rasulullah SAW itu nomor satu. Rasulullah SAW bersabda, "Alimu auladakum thalatha khisalin." Ajari anak-anak kalian tiga hal: hubbu nabiyyukum, wa hubbu ahli baiti, wa tilawatul Quran. Ajari anak-anak kalian tiga hal: cinta nabiyyukum, Nabi Muhammad SAW, cinta keluarganya Nabi Muhammad SAW, dan baru yang ketiga, qiraatul Quran. Karena ini masalahnya cahaya. Kalau dikatakan mana yang afdal, Quran sama belajar mencintai Nabi Muhammad SAW, mana yang afdal? Belajar baca Quran sama belajar mencintai Nabi Muhammad, mencintai Al-Bait, mana yang afdal? Kita jawab jelas, Quran jangan dikasih pertanyaan mana yang afdal. Kalamullah tidak ada bandingannya. Cuma masalahnya, bagaimana orang itu akan baca Al-Quran kalau gak ada cahaya? Pandai-pandainya orang menyetir, tapi kalau gak ada cahaya, bagaimana dia akan menyetir? Begitu juga pandai-pandainya orang menguasai Al-Quran, hafid, 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 yang terjadi adalah kekerasan di mana-mana. Kenapa? Karena rapuhnya hati itu, gak ada cahaya. Ini jangan sampai terjadi kepada ahli kitab sebelumnya, yang mana Yahudi, mereka orang-orang yang diturunkan kitab, tetapi mereka menutup-nutupi Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata membicarakan Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad, bukan untuk di zaman ini, bukan untuk umat ini, tapi umat-umat dahulu. Tidak ada kitab, tidak ada rasul, mereka diturunkan kitab, melainkan di situ ada kisah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam pun sudah mengerti kemuliaan manusia yang luar biasa itu. Sampai Nabi Muhammad pun ketika bertobat, bertawasul dengan manusia yang mulia itu, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suatu Nabi, tidak ada Rasul dari Nabi Adam sampai, melainkan mereka memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita jangan seperti ahli kitab. Artinya mereka diturunkan kitab, kemudian mereka mau nutup-nutupi siapa Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam surat Al-Maidah, "Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Hai ahlul kitab, sungguh rasul kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah datang kepada kalian. Kalian menunggu-nunggu nabi rasul yang ada di kitab-kitab kalian, ini sekarang sudah datang. "Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi." Dia akan menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian tutup-tutupi itu. Yang mana yang kalian tutup itu ada di dalam kitab itu. Di antara masalah hukum rajam. Rajam bagi orang yang zina, sementara dia sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah kawin, lalu melakukan hubungan, melakukan perzinahan, maka hukumnya rajam. Namun kalian tutup-tutupi itu. Nah, ini Nabi Rasul ini akan menjelaskan yang kalian tutup-tutupi. Di antaranya juga tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kalian tutup-tutupi banyak hal. Cuma di antara yang paling menyolok ialah mereka bungkam tentang hukum rajam. Mereka bungkam tentang Nabi Muhammad SAW. "Wa ya'fu an katsir," dan membiarkan banyak hal lain. "Karja'akum minallah nurun wa kitabun mubin." Benar-benar telah datang kepada kalian cahaya ini. Cahaya. Itu dalam kitab Tafsir Baghawi, nur di sinilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilah Islam. "Wa kitabun mubin,"
dan kita mungkin itu Al-Quran. Coba bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nurun wa kitab mubin. Baru yang kedua adalah Al-Quran. Isyarah di sini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah, berarti penting mempelajari siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan pesan, alimu auladukum sirah, ajari kalian sirah. Ajari kalian sirah, sejarah, terutama sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejarahnya para nabi, para rasul saja, Allah SWT sudah berikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, bagaimana pelajaran sejarahnya Sayyidus Shalihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting dalam diri kita. Wa kitabu mubin, baru Al-Qur'an kali. Coba tengok ya, di TPQ atau di mana, coba mereka ajarkan Nabi Muhammad dah. Anak-anak, siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya? Nabi Muhammad kalau makan pakai tangan kanan. Nabi Muhammad kalau minum pakai tangan kanan. Kalau memberi tangan kanan, mengambil tangan kanan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan agar semacam itu. Idza akal ahadukum falyakul biyaminihi walyashrab biyaminihi walyakhudh biyaminihi walyakhudh biyaminihi fa inna asy-syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrab bishimalihi wa ya'khudh bishimalihi wa yu'ti bishimalihi. Karena setan dia itu makan tangan kanan, minumnya makan tangan kiri, minumnya tangan kiri, mengambil tangan kiri, memberi tangan kiri. Itulah diajarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika makan, ketika minum, ketika berjalan, bagaimana Nabi SAW mengajarkan adab dan sebagainya. Ini penting. Dari sinilah kita melalui, dari sinilah kita mulai. Dan memang hal ini memang gharib. Memang gharib. Zaman dahulu membicarakan Nabi Muhammad gharib, ditentang. Berbicara Nabi Muhammad bertentang, ditentang. Nabi Muhammad begini-begini, ditangkap, disiksa. Cinta dengan Nabi Muhammad, ditangkap, disiksa. Zaman dahulu. Kemudian lama-lama orang sering berbicara Nabi Muhammad, sampai banyak pecinta-pecintanya Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, akan menerima Al-Quran. Akan menerima dengan Al-Quran. Terus berkembang-berkembang. Nah kemudian zaman merosot, gak kenal Nabi Muhammad. Zaman Rasulullah SAW bersabda, khairul gargarni thumma alladhina lahum thumma alladhina lahum. Sebaik-baik masa-masaku, masanya Nabi Muhammad, sahabat, mereka pada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian merosot-merosot lagi, kendor lagi, orang sudah lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengambil langkah, bagaimana mereka itu kembalikan lagi cinta kepada Nabi Muhammad. Maka ulama mengarangkan kitab, menyusun kitab, mereka dikumpulkan lagi, dikenalkan siapa Nabi Muhammad SAW, ditulis kitab maulid. Jadi kitab maulid adalah kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita kalau membaca kitab maulid, berarti membaca kitab sejarah. Sehingga kita duduk-duduk semacam ini bukan hal yang mengada-ngada, tapi justru akan kita ini diajak untuk kembali kepada zaman dahulu. Kita duduk-duduk untuk mendengarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni orangnya gak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena dia punya orang tua yang gak bisa ditinggalkan sampai Nabi Muhammad meninggal. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan beliau ini, Uwais Al-Qarni, dengan sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar bin Khattab, karena perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang rindu kepada Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad yang cinta kepada Uwais Al-Qarni. Selain Uwais Al-Qarni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua orang itu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, apa yang dikatakan Uwais kepada sahabat ini? Uwais Al-Qarni meminta kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk menceritakan bagaimana Nabi Muhammad, sifatkan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai menceritakan Rasulullah kada, Rasulullah kada. Itulah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada orang-orang yang masih mempermasalahkan maulid Nabi Muhammad, kita ingin kembali kepada zaman dahulu.
Hanya saja kemudian sekarang ini disusun kitab itu, kita tinggal membaca saja, kita tinggal menyimak saja, kemudian disertai dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan, berikan kemudahan, diberikan rahmat, diberikan inayah wal hidayah, sehingga kita hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, sembuh, sehat, zahir, batin, dimudahkan segala urusan, diberi dalam kelancaran rezekinya, dalam keadaan di dunia ini fitunya hasanah, wa fil akhirat hasanah, wa qina adzabana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka tawwabur rahim, wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad, warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan في عافية سلام برحمة جار الرحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم سبحان الحمد للرحمين ولا فوقكم.